masalah. Okey, teruskan menghantar hashtag meletup. Sebab kita dah ada satu pemenang untuk minyak wangi di Zandra. Okey. Masih ada empat lagi, teruskan menghantar. Dan tapi, di studio sekarang ni, yeah. Kita ada Siti Saleha dan Idris Han. Nabil rasa tergugat sebab dia rasa macam, kenapa Idris handsome sangat malam ni? Aku tiba-tiba macam terus bawah. Hey, kau tak tahu makcik tu panggil aku apa tadi? Apa? Justin Bieber. Oh my Justin God, Bieber kok. Justin Bieber. Siti, this is for you from Zandra. Terima kasih. Yes. Idris pun dapat satu. Dapat. Thank you. You're so sweet. Tak payah berat tangan aku. Kasih. Okey, sebenarnya mereka berada di sini malam ini untuk kita nak sama-sama pasal Uda dan Dara. Uda dan Dara. Yes. Okey, siapa yang masih ada Dara lagi? Habis. Betul semua juga. Ya Allah. Okey, so. Ayah, next question. Okey, anyway. Okey, kau dah lepas cakap yang pernah kan? Nah, aku tahu mungkin habis sana. Tapi anyway, ini dah tayangkan. Belum tayangkan, baru dari habis tayang. Dari tayang. So right now dah halfway, ada 60 episod. Tapi that's the original lah. Sepatutnya 60 episod setengah jam. Tapi now it's on Astro, setiap Isnin sampai Jumaat, satu jam. So 30 episod. So sekarang dah episod yang ke berapa? 30. Dah habis. Belum lagi lah Nabil. Ha, betul, betul tu. Betul, pandai. Betul. Semua orang pun tengok tahu dia dan Dara. Okey, macam Siti Saleha sendiri dalam cerita ni, dalam drama ni adalah Siti Mariam. Yes. Siti Mariam. Okey, mungkin bagi mereka yang baru nak ikut, rasa dah tulis ke macam mana? Belum lagi. Sebenarnya dia punya hero sebenarnya bukan Idris. Ada dua hero. Dia ada dua hero. Kau jelas tapi sebenarnya. Dia bukan. Aku nak jadi buat apa? Idris dengan aku muka lebih kurang. Agaklah. Okay. Agaklah. Duduk sebelah Nabil. Nak tukar lah. Aku jadi host. Macam mana? Tak payahlah. Okey. Okey, kejap lagi. Kita sambung. Kita sambung borak. Bila pun aku call. Bibir kan basah. Oh my God. Zul Arifin pun tak ada bersama kita malam ni. Tapi the last minute cancellation. Dia bukan Izzat Hilman, dia Imran dalam drama ini. Izzat Hilman adalah Zul yang tak dapat datang. Tak dapat datang. Tapi cerita sikitlah Idris. Sedikitlah watak awak. Macam mana you rampas Siti Mariam sebenarnya? Macam mana I rampas? Awak guna bomoh ke ataupun secara... Saya tak guna apa-apa kot. Jadi memang dia tertarik lah. Tak adalah. Actually dia... Imran ni watak dia dalam novel sebenarnya tak ada. So orang kalau baca novel dia tengok Imran ni memang tak ada dalam the novel lah. Tak wujud lah. So tak ada. So actually diwujudkan to make the story more interesting lah. More subplot dalam drama More subplot dalam drama. So saya rasa bila dimasukkan Imran dalam tu, rasa the story was more lagi macam kata lagi interesting. Lagi best lah. Lagi banyak cabaran untuk Mak. Lagi banyak cabaran kalau tak di straightforward kan. Tapi banyak lagi cerita dan dalam drama ni bukan sahaja percintaan tentang Uda dan Dara, tapi dalam ni ada banyak lagi watak-watak lain, diorang punya cerita yang tersendiri. So, it's very colourful drama ni. Dan dia tak pasal. Colours of Rangoli lah. Rangoli. Okay, kita akan sambung lagi borak sekejap lagi. Tapi kita nak rehat dulu Nabil. Kembali selepas sini malam top. Pa-pow! Yep. Kita dah ada dua pemenang. Okey, tiga lagi. Teruskan menghantar hashtag meletup untuk memenangi minyak wangi di Zandra. Right. Okey? Okey. Tadi Saleha ada cakap ke I, nak shoot Uda dan Dara ni 5 bulan, ya? 5 bulan lah. Kenapa lama sangat sebenarnya? Well, itu satu cabaran untuk saya juga. Ini kali pertama saya berlakon sebuah episodik. Yang lama sangat? Yang lama sangat, 5 bulan. Sudah tahu. Kalau tak, tapi sepatutnya 80 episod. Tapi Astro kurangkan 60 episod. Tapi still duration dia masih sama. Tapi banyak cabaran kan? Dan yang kelainan drama ni sebab ramai sangat watak. Jadi kalau satu artis tu tak ada kat situ, memang tak boleh memang buat. Memang tak jadi lah. Kan? I was tengah terbayangkan macam mana kalau watak you dalam tu nama? Imran. Kalau Imran tu digantikan dengan Nabil.
Eh. Sebab watak dia macam patutnya orang macho tau. Nabil jadi parody ya. Dia macam kuhasam kawan. Apa dia apa? Dia cakap jadi parody. Eh, buka baju. Boleh belanja sengaja. Oh, nak tengok. Tunjuk siapa lagi macho man. Eh, hey, jangan. Aku biar kalau aku buka, muntah makcik tu. Bukan, buka-buka sweater je. Ayahlah. Eh, buka sikit. Tak boleh lah. Okay, kau kan macho. Cepat-cepat. Buka. Masa. Lansau, cepat. Nabil sekali. Kamu, siapa nak tengok Nabil? Eh, hey, macam inilah. Wahal, okay. Nabil. Siti Saleh Angah Lofa Lu. Tunjuk. Nabil nak tengok tu. Bang. Ni bang, tu gatal sangat tu. Halau dia keluar. Nabil. Okay. Tak, kita nak tanya ni lah. Apa dia? Macam... Saya ingat Idris dulu, dulu dengan kita orang tau meletup. Ha. Dia jadi apa ni? Pengacara luar kawasan. Yep. Lokasi. Lokasi. Pengacara. Luar kawasan apa benda kau ni? Yalah. Luar kawasan yang orang tak nak pergi dia pergi. Oh ya. Yeah. Aku pergi Manchester kau tahu. Dia pergi Manchester. Ya. Yeah. Geram dia aku tengok dia. You kan duduk sini. Aku kat sini, dia kat Manchester. Oh, macam wajar. Ini dia dekat Manchester. Saya Idris Han. Sekarang di Manchester. Okey. Tapi sekarang ni Idris orang kata dah kerap lah dapat, you know. Ya. Yeah. Orang panggil berlakon. Ya. Yeah. So, is that what you really want to do? Daripada seorang pengacara luar kawasan kepada model dan sekarang ni seorang pelakon. Okay, interesting question. Sebenarnya sebab ramai orang tanya sebenarnya sebab saya start dari modeling kan 8 years ago. Dah 9 tahun, lepas tu saya ada buat hosting dengan meletup apa semua. And then saya start berlakon pun actually tak sengaja. Oh. Yep, sebab saya dapat call daripada satu director untuk dia nak shoot satu projek ni 30 episod. Cerita dia Puteri Gunung Ledang. Kau jadi puteri tu? Ha? Tunggu yang nak kena kat aku. Okay, so aku dengar masa aku pun okay lah. Kan aku fikir, why not, you know, maybe jadi hang tua ke apa kan. Style juga kan, okay, why not. Aku okay lah. So, I accepted the job apa semua and then we went on set, dapat skrip apa semua. Sekali? It was like love story, normal, tak ada hang tua pun. Aku pun kecewa lah. It's a spin-off so, lah. So, tak ada. So, yeah. And then once from there, jobs and then I did Uda Dandara, Yes. Kita lah pandai nyanyi kan? Huh? You know how to sing, right? I don't sing well, tapi I nyanyi lah. Okay, macam semua minta, nyanyi, boleh nyanyi. Kita minta nyanyi sikit je, boleh? Tak kami bayar. Come on. Tak payah lah. Yes, Saleha, sing. Please. Alah, no. Sing. Lagu apa? Sing. Takkanlah you tak minta nyanyi. You adik send bang face kot. Darah muda. Okay, tak apa. Jangan paksa. Alah, janganlah. Don't put me on the spot. Tak baik dah buat tak macam baik, tu. Tak baik, okay. Tapi kalau you betul-betul nak menyanyi, I boleh guide you lah. Cukup aku rasa tak payah kalau kau nyanyi sikit. Habis cancel semua. Kau nyanyi sikit lagu bangku. Okay, you pilih. You nak menyanyi ke nak bertaranum? Okay, belum sikit, bukan sikit, sikit lah bangku. Apa dia? Aku nyanyi pun salah tadi kau tak dengar. Okay, malam sekarang ini. Kita punya dalam mimpi. Mereka, Uda Dandara, come on. Bila? Okey, jangan lupa saksikan sambungan Uda Dandara. Isnin sampai Jumaat. Astro Prima dengan Astro Maya. My HD jam 6 petang. Yes. Ya? Okey, thank you Idris so much guys. Idris dia ni, browsing. Browsing dia lambat sikit. Thank you guys. Aku tak sempat nak tengok. Dah habis. Oh, dah habis dah. Okey. Isnin sampai Jumaat, jangan lupa. Okey, terima kasih untuk Idris dengan Siti Saleha. Selepas ini, kita ada penyanyi daripada Jepun. Shinbei dan Indah Ruhaila. Selepas ini, Malacca.